Air mengalir melalui pipa 1 berdiameter 5 cm kemudian mengalami pembesaran secara gradual menjadi 10 cm pada pipa 2 dengan sudut 40 derajat. Debit yang mengalir adalah 2 liter per detik. Hitunglah kehilangan tenaga sekunder atau minor losses pada pembesaran penampang tersebut. Diketahui diameter pipa 1 adalah 5 cm. 5 cm kalau dirubah ke dalam meter dibagi 100 hasilnya adalah 0,05 meter. Diameter pipa 2 adalah 10 cm. 10 cm kalau dirubah ke dalam meter dibagi 100 hasilnya 0,1 meter. Sudut alfanya 40 derajat. Debit aliran 2 liter per detik. 2 liter per detik kalau dirubah ke dalam meter pangkat 3 per detik dibagi 1000 hasilnya 0,002 meter pangkat 3 per detik. Yang ditanya adalah berapa kehilangan tenaga sekunder atau minor losses. Disimbolkan dengan HE. Langkah pertama dalam menyelesaikan soal ini adalah mencari kecepatan aliran pada pipa 1 dan pipa 2. Untuk mencari kecepatan kita bisa menggunakan persamaan debit yaitu Q sama dengan A kali V Oleh sebab kita mencari kecepatan atau V maka V kita tempatkan sebelah kiri persamaannya menjadi Q per A A adalah luas penampang pipa Luas penampang pipa berbentuk lingkaran jadi A bisa kita jabarkan menjadi V per 4 D kuadrat karena yang diketahui D nya sehingga persamaannya menjadi V sama dengan Q per seperempat D kuadrat nah jadi persamaan untuk mencari kecepatan adalah ini yang pertama kita mencari V1 V1 sama dengan Ki per seperempat D1 kuadrat jadi kita menggunakan persamaan ini tadi karena ini V1 jadi dia D1 input nilainya Q diketahui 0,002 meter pangkat 3 per detik D1 nya adalah 0,05 meter dikuadratkan ini semua kalau dihitung diperoleh kecepatan aliran pada pipa 1 adalah 1,02 meter per detik di bawahnya ada meter kuadrat, di atasnya ada meter pangkat 3 meter di atas sisa satu sehingga menghasilkan meter per detik satunya selanjutnya kecepatan aliran pada pipa 2 persamaannya sama tinggal diganti untuk diameter 2 debitnya masih sama yaitu 0,002 meter per detik ya karena di pipa tidak ada kebocoran jadi pasti debit yang mengalir pada pipa 1 sama dengan debit bit yang mengalir pada pipa 2. Diameter pipa 2 adalah 0,1 meter dikuadatkan. Kalau dihitung, maka kita akan memperoleh hasil kecepatan di pipa 2 adalah 0,25 meter per detik. Langkah selanjutnya kita bisa mencari kehilangan tekanan Minor atau minor losses akibat pembesaran pada penampang Persamaan untuk mencari kehilangan tenaga minor adalah sebagai berikut HE sama dengan keaksen kali V1 kurang V2 dikuadratkan dibagi 2G K ini adalah suatu koefisien V1 adalah kecepatan pengaliran di pipa 1, V2 kecepatan pengaliran di pipa 2, G adalah percepatan gravitasi. Untuk memperoleh K aksen, perhatikan tabel berikut. Kalau kita lihat pada tabel ini ada alfa dan ada K Alfa itu adalah sudutnya tadi. Pada soal sudutnya adalah 40 derajat, sehingga K adalah 0,6. Sehingga kalau kita input nilainya, K adalah 0,6, V1 adalah 1,02 meter per detik, V2 adalah 0,25 meter per detik. Dikuadratkan percepatan gravitasi adalah 9,81 meter per detik kuadrat. Ini semua kalau dihitung maka akan diperoleh. HE sebesar 0,02 meter pembulatan kalau dirubah dalam cm dikali 100 hasilnya 2 cm demikian penyelesaian soal ini